apa yang kita harapkan. Kanan dari mana nih? Blitar. Pak, ini harapannya apa, Pak? Dari hasil kongres ini? Dari hasil kongres ini yang saya rasakan dari perwakilan saya sebagai perwakilan dari dari petani KTH Soko Bubuk Rejo dan Pati Ayam Rejo, yang saya ingin saya rasakan secepatnya SK yang diserahkan oleh Bapak Presiden. Karena SK yang sudah itu turunan sudah ada, tapi penyerahan SK yang asli dari penyerahan dari Bapak Presiden belum. Isinya apa, Pak? Gambaran SK-nya, Pak? SK-nya itu isinya itu yang namanya yang punya lahan sendiri dengan penentuan batas itu, dan juga nama sendiri, dan satu orang satu SK. Tanpa adanya movement, program apapun secara nasional ini tidak akan berhasil. Nah, saya melihat titik-titik keberhasilan dari perhutanan sosial ini luar biasa. Presiden sudah memutuskan 12,7 juta hektar areal kawasan hutan Indonesia boleh digunakan untuk perhutanan sosial. Jadi kita bisa membayangkan kalau tidak didukung oleh movement rakyat secara swadaya, maka itu nggak akan mungkin berhasil. Mereka satu keluarga besar. Untuk tadi, perubahan nggak bisa dicegah, mereka akan ambil posisi dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Kita berharap pada saatnya mungkin 60% dari kawasan hutan di Indonesia ini boleh dikelola oleh rakyat. Sementara ini kita tahu para konglomerat yang pegang. Sementara ini kita tahu para pengusaha-pengusaha besar yang pegang. Lalu rakyat kemana? Rakyat nggak dapat apa-apa. Nah, ini saatnya turning point untuk kita untuk melangkah maju lebih baik.